Sayang, jangan kita bahas lagi ya. Tiap orang pasti punya masa lalu yang buruk, tapi itu udah dijadikan pelajaran. Yang terpenting sekarang kita saling mencintai dan percaya. Aku yakin kalau kau itu memang takdirku. Iya, Paro, kau benar. Sekarang kau istirahat saja ya. Tidak usah khawatir, Al. Aku sudah tidak apa-apa. Tetap saja, kau harus banyak beristirahat, terutama demi perkecil kita. Aku tidak mau kau terlalu lelah. Aku takut itu akan berdampak buruk nantinya. Iya, tapi izinkan aku malam ini memasak untukmu. Baiklah, kalau itu maumu. Ayesa, kau kenapa? Ayesa? Tak apa-apa, hanya saja aku mual sekali. Kau istirahat saja ya, tak usah memikirkan makan malam, aku saja yang memasak. Tidak, Alvaro, kalau hanya memasak tak apa, lagi pula aku sudah merasa lumayan. Ais, kau ini keras kepala sekali. Bisakah kau kali ini menurut pada suami? Kau jangan hanya mengkhawatirkan aku, tapi kau juga harus mengkhawatirkan cabang bayi kita, sayang. Aku tak ingin sesuatu terjadi padamu atau pada anak kita. Iya, aku mengerti. Kau istirahat di sini aja ya. Sayang. Alvaro. Aku memasak bubur untukmu. Setelah makan ini, kau minum obat dan kau istirahat lagi. Iya, terima kasih. Maafkan aku jadi merepotkanmu. Harusnya aku yang melayanimu, bukan? Sebaliknya, aku... Sudahlah, jangan berpikiran seperti itu. Hidupku bukan hanya untuk kau layani. Hidupku juga untuk melindungimu. Ayo, makanlah keburu dingin.
Oh iya, tadi yang menelpon siapa, Al? Ah, itu. Kenapa kau terlihat bingung? Ada apa? Ah, tidak. Itu hanya orang yang salah sambung aja. Hanya salah sambung. Makanan lagi. Jam berapa ini? Sepertinya kau kesiangan, sayang. Ais, kau kenapa tak membangunkanku? Kulihat kau kelelahan, aku tak tega membangunkanmu. Kau ini, padahal aku sudah tidak apa-apa. Kan kesal, sini aku bantu. Aku beruntung memiliki istri sepertimu. Sudah selesai. Kalau begitu, aku berangkat dulu ya. Kau tidak sarapan? Sepertinya tidak akan sempat. Maafkan aku, gara-gara aku terlambat bangun jadinya seperti ini. Sudahlah, tak apa. Kalau begitu, aku buatkan roti isi saja ya, untuk kau makan di jalan. Iya, sayang. Ini, Al. Ah, terima kasih. Aku pergi dulu ya. Hati-hati, Alparo. Ah, aku lupa sesuatu. Benarkah? Apa? Biar aku ambilkan saja. Aku berangkat ya, jaga dirimu. Love you. Ini pasti cewek itu. Kedua kali. Dia tidak pernah memperingatkanku sebelumnya. Sudahlah. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi.
Alparo. Sudahlah, dia tidak apa-apa. Dokter sudah mengobatinya. Untunglah dia hanya terserempet sedikit, jadi lukanya tidak parah. Dia tadi siuman dan mencarimu, tapi dokter memberinya obat agar dia istirahat. Terima kasih sudah mengabariku. Kenapa sampai jadi seperti ini? Aku kurang tahu. Yang jelas sebelum dapat kecelakaan, dia menerima sebuah telepon. Dia bilang padaku ingin keluar sebentar, tapi dia tidak naik mobil. Mungkin saat menyeberang itulah kecelakaan terjadi. Sekali lagi, terima kasih atas bantuanmu. Sama-sama, kalau begitu aku permisi dulu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Iman 밤에 스코에서 이 많은 밤에